Pemirsa, Dinas Sosial Kota Jambi menyalurkan bantuan sosial dalam program Anak Terlantar berupa pemberian bantuan gizi ataupun vitamin dalam upaya membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anak-anak. Dinas Sosial Kota Jambi memberikan penyaluran bantuan sosial dalam program Anak Terlantar berupa pemberian bantuan gizi ataupun vitamin di Aula Dinas Sosial Kota Jambi yang diberikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi yang diwakilkan oleh Roni Kabit Limjamsos Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam sambutannya, Roni mengatakan bantuan ini untuk anak terlantar yang dalam kategori tidak memiliki ayah, orang tua yang sakit-sakitan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Dalam kesempatan ini, Dinas Sosial Kota Jambi pun berperan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anak-anak dalam bentuk paket makanan dan minuman. Hari ini pemberian bantuan asupan untuk anak-anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi itu penerimanya sebanyak ada 20 orang yang terdiri dari 9 kecamatan. Itulah yang dapat diberikan asupan gizi untuk mereka. Sebelumnya ini didata oleh paskes-paskes ya Pak? Ya, sebelumnya kita data, diambil setiap kecamatan dan langsung kita verifikasi dan validasi yang di lapangan. Yang mereka itu layak atau tidak. Dari teman-temannya ada yang memang anak yatim piatu, tantenya dan orang Muhammad ada yang tinggal sama Arsyilaya Askela, anak yang terlantar, orang tua tidak. Sementara itu, dalam bantuan ini telah disalurkan kepada beberapa anak yang tersebar dari beberapa kecamatan dalam Kota Jambi. Setelah itu, Dinas Sosial Kota Jambi akan memberikan kembali. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.